Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu jamaah solat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang ke-19 ya. Malam 20 ya. Masyaallah. Tidak terasa malam yang ke-20. Ya Bapak Ibu jemaah sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan untuk bisa hadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam kondisi hujan. Ya alhamdulillah kita masih bisa hadir. Sekaligus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah berikanlah kami atau turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Allahumma hawalaina la alaina, ya Allah jadikan hujan itu bermanfaat di sekitar kami dan bukan hujan yang mendatangkan bencana buat kami. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah berada di malam yang ke-20. Ya, tidak terasa jemaah sekalian. Berarti ke depan ya kita akan masuk pada 10 hari terakhir. Satu hari lagi insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan hari-hari yang termulia tersebut. Jemaah sekalian, para ulama kita menyebutkan bahwa 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan itu adalah hari-hari termulia daripada 20 hari pertama bulan suci Ramadan. Bahkan sampai mereka berbeda pendapat mana yang lebih mulia antara 10 malam terakhir bulan suci Ramadan dengan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Itu menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama kita, mana yang paling afdol saking mulianya kedua musim tersebut. Jemaah sekalian, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini, tafsil atau perincian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan kalau dilihat dari siang hari, maka 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah itu lebih afdol, dikarenakan di dalamnya ada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, ada juga hari rayanya kaum muslimin yaitu Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, ditambah lagi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah untuk kita lakukan di dalamnya melebihi pada hari-hari tersebut, dan itu di siang hari. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih afdol daripada malam harinya. Akan tetapi 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, kata beliau, ditinjau dari malam harinya lebih mulia dan lebih afdol. Kenapa jemaah sekalian? Karena di 10 malam terakhir tersebut terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Ya Allahumma balighna Lailatul Qadar. Ya Allah, pertemukan kami dengan Lailatul Qadar, kama balagtana syahr Ramadan, sebagaimana engkau telah mempertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Faballighna Lailatul Qadar, maka pertemukan kami ya Allah dengan Lailatul Qadar. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 29 atau 30 hari Ramadan, Lailatul Qadar adalah malam terbaik. Bahkan malam terbaik dari seluruh malam dalam hitungan satu tahun, Lailatul Qadar jemaah sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memberitahukan kepada kita tentang keutamaannya di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan hanya 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam
apabila telah masuk 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, dikabarkan oleh Aisyah dan yang lainnya, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, nabi itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, syadda mi'zarahu, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Sebagian ulama mengatakan ini kinayah. Kinayah bahwasanya nabi tidak mendatangi lagi istri beliau. Mengencangkan ikat pinggangnya, beliau tidak mendatangi lagi istrinya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Dan sebagian mengatakan itu kinayah yang menunjukkan kesungguhan nabi beribadah di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Kemudian wa ayqadha ahlahu, bahkan beliau tidak mau beribadah sendiri. Jemaah sekalian, Aisyah mengatakan bahkan beliau membangunkan keluarganya. Beliau bangunkan istrinya, beliau bangunkan anggota keluarganya. Kenapa? Saking mulianya 10 malam terakhir, jemaah sekalian. Seandainya 10 malam terakhir itu sama dengan 10 malam pertama, 10 malam kedua, maka Aisyah tidak akan mengatakan demikian bahwa nabi membangunkan keluarganya. Mungkin nabi akan mencukupkan dengan mereka telah sholat tarawih misalnya, atau mereka sudah sholat sendiri dan seterusnya. Tapi kata Aisyah, khusus di 10 malam terakhir nabi bangunkan mereka. Supaya apa? Menghidupkan malam bersama-sama. Wa ahya laylahu, atau wa ahya laylahu, dan beliau ya menghidupkan malamnya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menghidupkan malamnya dengan apa? Begadang, banting kartu misalnya. Tidak, jemaah sekalian. Beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini poin penting yang harus kita garis bawahi, Bapak Ibu jemaah sekalian. Kenapa nabi menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus kita contohi di 10 malam terakhir. Nabi menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau berharap berjumpa dengan Lailatul Qadar dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berdiri di Lailatul Qadar, di malam tersebut dia berdiri untuk melaksanakan salat, bukan berdiri karena kalah akhirnya dia berdiri, tidak, berdiri melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian, apa kata nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Itu alasan nabi menghidupkan malamnya. Beliau ingin menghidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita berjumpa dengan Lailatul Qadar, Bapak Ibu jemaah sekalian, dalam kondisi kita beribadah, maka bayangkan Allah catatkan untuk kita 1000 tahun atau 1000 bulan, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan kita sedang melaksanakan ibadah tersebut. Dan para ulama kita menyebutkan, wa na'udzubillahi min dzalik, begitu pula jika seseorang sedang tidak beribadah kepada Allah, bahkan na'udzubillah kalau dia sedang bermaksiat kepada Allah, lalu kemudian berjumpa dengan malam tersebut Lailatul Qadar, na'udzubillahi min dzalik, bisa-bisa dia dituliskan sedang bermaksiat kepada Allah selama 1000 bulan atau bahkan lebih daripada 1000 bulan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaah sekalian yang kami muliakan, saya mengajak kepada diri saya dan kepada kita sekalian, mari betul-betul manfaatkan 10 hari terakhir nanti dari bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu jemaah sekalian. Penentunya adalah itu. Seandainya kita hadir sekarang, kita alhamdulillah ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita hadir dalam kondisi hujan pun kita hadir, alhamdulillah kita masih sholat tarawih. Tapi seandainya ada orang yang hari ini dia cuma main kartu saja sambil mandi hujan, kemudian dia dengarkan ceramah ini misalnya, lalu kemudian masuk ke dalam dadanya, ke dalam hatinya, dan di 10 hari terakhir ternyata dia tinggalkan semua itu, dia hadir di masjid, dan orang yang hari ini hadir di masjid sudah gantian, na'udzubillahi min dzalik, maka orang yang tadi bisa menjadi lebih afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa jemaah sekalian? Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dinilai oleh Allah di akhir pelaksanaannya. Meskipun kita sangat baik sekali di awal, kita tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram di awal solat-solat kita, solat wajib bahkan solat tarawih. Tapi kalau di akhir kita malas-malasan, apalagi kita mulai menyingkir dari masjid, mulai terlambat misalnya dan seterusnya, wa na'udzubillahi min dzalik, bisa-bisa itu yang akan menjadi penutup amalan kita. Na'udzubillah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, makanya kata Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, beliau mengibaratkan, mengkiaskan atau mengibaratkan dengan orang yang sedang apa, memacu kudanya dalam lomba pacuan kuda. Dan kita tahu jemaah sekalian, bagaimana kondisi seseorang yang sedang memacu kendaraannya, apakah itu kuda atau yang lainnya yang sedang memacu kendaraannya, bagaimana kira-kira kondisinya ketika dia melihat garis finish sudah berada di hadapannya? Apakah dia akan santai-santai? Wah, garis finish sudah ada di hadapan saya, sudah santai saja. Dia akan dikejar oleh yang lainnya, bahkan dia akan dikalahkan oleh musuhnya yang tadinya dia anggap masih 20 meter ya, atau masih 2 kilo. Dia santai-santai, garis finish sudah ada di depan, dia pikir musuhnya masih ada 2 kilo di belakang. Ternyata dia terkagetkan begitu dia sudah melihat garis finish, musuhnya yang 2 kilo tadi sudah meninggalkan dia 2 kilo. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jauzi mengatakan, lakukan seperti seorang yang sedang memacu kudanya. Begitu melihat garis finish, maka dia akan lebih kencang memacu kudanya. Seperti itulah seorang mukmin di bulan suci Ramadan. Ketika dia melihat garis finish sudah ada di hadapannya, 10 hari terakhir, sebentar lagi akan selesai bulan suci Ramadan, maka dia memacu ibadahnya dengan lebih kencang lagi. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih semangat lagi, dia beribadah kepada Allah, berharap begitu dia sampai di garis finish, dia dipanggil sebagai finalis-finalis Ramadan. Orang-orang yang berhak mendapatkan medali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berhasil menang dia dengan bulan suci Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kita semua masuk di situ. Oleh karena itu, saya mengajak pada diri saya, kepada kita semua jemaah sekalian, 10 hari ke depan ini jangan lalai. Kalaupun kita tergoda untuk sudah cukup, saya sudah khatam Al-Quran misalnya, ya saya sudah banyak bersedekah dan sudah cukup, jangan, manfaatkan yang tersisa. Karena kita berharap kita mengakhiri bulan suci Ramadan tahun ini betul-betul membawa pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, betul-betul membawa keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kita selesai dari bulan suci Ramadan tahun ini betul-betul nama kita termasuk di dalam daftar nama orang-orang yang telah dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu dan menolong kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita bahkan sampai di luar bulan suci Ramadan. Kita akan tetap terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah, karena Allah yang memberikan kita nikmat di dalam Ramadan, dia pula Allah yang memberikan nikmat kepada kita di luar bulan suci Ramadan. Ini bisa kami sampaikan jemaah sekalian pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru kembalikan pada diri kami dan kami bertaubat atas kekeliruan tersebut. Jazakumullah khairan, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.